Ingin saya tegaskan sekali lagi, bahwa kami ini lahir, dibesarkan, dididik, dan bekerja di Indonesia. Kami seutuhnya Indonesia. Dan juga perlu kami tegaskan, bahwa kami Jokowi JK hanya tunduk kepada konstitusi Indonesia dan kehendak rakyat. Dan kami Jokowi JK selalu setia kepada negara Republik Indonesia. Terima kasih, Pak Jokowi. Sejarah baru ditorehkan di tanah air. Selasa 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan Joko Widodo sebagai pemenang pemilihan umum presiden. Pria yang akrab disapa Jokowi ini dipastikan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Selepas lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, suami Iriana ini menjadi pengusaha furniture. Nama Jokowi pun mulai dikenal sejak dirinya terpilih sebagai wali kota Solo pada 2005. Berbagai terobosan dilakukan kader PDI Perjuangan ini, mulai dari hobi berusukan sampai caranya merelokasi pedagang kaki lima secara manusiawi. Pada 2010, Jokowi terpilih kembali sebagai wali kota Solo dengan suara mencapai 90%. Di tengah masa kepemimpinannya, Jokowi menjajal ibu kota untuk merebut kursi DKI 1 pada 2012. Jokowi pun berhasil menjadi gubernur sekaligus menjelma menjadi salah satu tokoh nasional. Blusukan, gaya sederhana, dan kecintaannya terhadap musik rock kian melambungkan namanya. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Sampai akhirnya, PDIP kembali menugaskan dirinya menjadi kandidat Presiden 2014. Jokowi pun sempat memuncaki berbagai survei calon Presiden. Jokowi berjanji akan membawa perubahan di Indonesia dengan revolusi mental yang diusungnya. Kami ingin hadir untuk membawa perubahan. Kami ingin hadir untuk membawa terobosan. Kami ingin hadir untuk membawa sebuah langkah-langkah yang nyata. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kader, kepada seluruh relawan, kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah bekerja keras untuk sebuah cita-cita bersama kita.